Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah sawah, guys. Ya, tengah-tengah sawah Siwalan Panji Buduran, guys. Ya, ini lagi COD sama pelanggan saya, guys. Habis COD mungkin saya mau ke pantai, guys. Enaknya pantai mana ya, guys, ya? Yuk ikuti saya, guys. Oke, guys. Oke, guys, jumpa lagi dengan saya. Welcome to my channel. Barusan aja saya COD di tengah sawah, sekarang udah di pantai, guys. Arusnya sangat deras sekali, guys. Mudah-mudahan cuaca cerah, tidak hujan, perjalanan lancar, dan sampai tujuan dengan selamat. Amin. Nanti akan kita laporkan bagaimana situasi pantai di sore hari di malam hari. Kita tunggu jam mainnya. Nandar Skender melaporkan. Masjid dulu sholat. Kita telah terjalin sudah benar-benar asmara. Tak mungkin lagi kan terpisah. Moga Tuhan mendengar cinta kita. Masih bersama Bang Udin, drivernya. Menuju pantai Teluk Asmara. Karena perjalanan tadi lumayan ekstrim ya. Tikungan ya, tikungan, banyak tikungan ya. Ajem kiri kanan, untung sopirnya dari Padang. Iya, lihai. Pengalaman lihai. Iya, sopir Lorena. Tapi yang depan itu ngerem terus. Oh iya, oke oke. Padahal nggak ngerem, tapi kaki ngini terus. Iya. Pak Parman. Tapi alhamdulillah ini sudah sampai. Kita reseknya. Kita istirahat sebentar, sebentar lagi sampai. Nah, nah, ini drivernya, driver sopir Lorena. Yang penting happy, lost doll. Saat ini waktu menunjukkan jam 21 lebih 10 menit. Ini lagi makan malam sama teman-teman, guys. Ini tempat perkemahan saya, guys. Tadi malam habis tidur di sini, guys. Satu tenda ini untuk dua orang, guys. Hai, guys. Sekarang tepat pukul 6 pagi, kita berada di pantai Teluk Asmara. Ombaknya cukup tinggi ya, dan sepertinya kedalamannya lumayan ini ya di pinggir pantai ini, tapi masih bisa untuk main air ya, berenang ya di seputar pantai Teluk Asmara ini. Kita lihat. Nah, memang
harus dalam pengawalan yang ketat, terutama untuk anak kecil ya. Tapi memang asik ya, ombaknya bisa untuk ajang untuk bermain ya, bermain air. Nah ini tampak pinggir pantainya. Wah itu. Nah, ini tempat camping, perkempingan, perkemahan di seputar pantainya. Nah, lumayan asik juga ya. Pak RT, gimana kesan-kesannya Anda diajak Pak RW ke tempat ini, lokasi ini gimana? Ya, sangat senang sekali ini. Dalam keadaannya ramai sekali. Ramai sekali ya. Di pantai Teluk Asmara pada hari ini, pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Pak RW yang telah mengajak kita senang-senang. Iya. Banyak yang camping ya guys ya. Memang suasana camping di pinggir pantai itu sangat mengasyikkan ya, karena gemuruh ombak. Iya. Terus tempat lahan yang hamparan pasir. Iya. Jadi itu kita menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah di pinggir pantai. Iya, benar Pak RW. Iya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Pak RW ya. Sudah diajak jalan-jalan ke sini ya Pak RW ya. Iya, di Pantai Teluk Asmara. Jangan lupa ya, nanti ini ditindak lanjut, ajak keluarga ke sini, ajak anak-anak. Oke, supaya siap. Bisa menikmati ini. Iya, siap. Khususnya Pak Kaji ya. Iya. Istri ajak ke sini. Iya. Jangan kerja terus, enggak toko terus. Ya. Untuk
wajah pantai dikomandani oleh Kolonel Suparman SH.